Shalom para siswa sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami untuk sekali lagi belajar firman-Mu. Kiranya kami boleh mengerti dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, saudara sekalian, kita akan membuka dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, saudara-saudara sekalian, pernahkah saudara mendengar kabar baik? Kabar baik itu adalah kabar yang menyenangkan, berita yang menggembirakan, misalnya dapat nilai matematika bagus, dapat ujian-ujian nilai ulangan bagus, begitu ya, hasil rapotnya bagus, begitu. Kemudian dapat hadiah dari orang tua, mau ganti HP dibeliin, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada banyak hal yang membuat kita bahagia atau kita mendapat kabar baik. Nah, dan tiap orang itu bisa senang ketika mendengar kabar baik, gitu. Orang tuh bisa beda-beda gitu ya, misalnya dia lebih senang kalau misalnya dapat hadiah atau hal yang lainnya. Nah, teman-teman, apakah teman-teman itu melihat bahwa keselamatan itu adalah kabar baik? Apakah keselamatan itu sesuatu yang menyenangkan? Apakah teman-teman sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus? Nah, teman-teman semuanya, ketika kita melihat bahwa keselamatan itu merupakan sesuatu yang berharga, sesuatu kabar baik, maka mungkin kita ada kerinduan gitu ya untuk memberitakan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Nah, kita akan lihat sedikit sebetulnya berapa banyak sih di dunia ini orang yang belum percaya Tuhan Yesus atau belum mendengar kabar Injil. Jadi sebetulnya ada banyak sekali ya, dari data begitu yang saya peroleh itu sekitar 42,5% orang-orang itu belum mendengar Injil atau sekitar 3.233.450.000 orang. Itu data yang saya peroleh. Dan kita lihat ya, kalau di sekitar kita itu siapa saja gitu ya, di antara orang-orang ini mungkin ada teman kita yang sudah lama gitu ya tidak berjumpa dengan kita, atau teman dekat kita gitu yang belum percaya Tuhan. Bisa juga dari anggota keluarga kita, ada anggota keluarga kita yang belum percaya Tuhan, entah itu papa, mama, nenek, adik, kakak, atau sepupu yang belum mengenal Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita memberitakan kepada mereka jika kita sendiri belum merasakan kasih Tuhan? Oleh sebab itu, pertanyaan yang penting yang saya ajukan adalah apakah teman-teman sudah mendapatkan kabar baik itu? Apakah sudah menerima Injil keselamatan dari Tuhan Yesus? Nah, kalau teman-teman sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, apakah teman-teman mau memberitakan kepada orang yang belum mengenal Tuhan? Nah, Lukas sebagai penulis dari bagian Kisah Para Rasul yang kita baca tadi ya, dia seorang dokter ya dikatakan, dan dia itu luar biasa, dia teman sepelayanan Paulus ya, dan dia itu melakukan pelayanan yang luar biasa. Dia itu sudah merasakan, dia sudah mengalami kasih Tuhan sehingga dia melayani dengan setia. Sampai akhir hidupnya ia memberitakan Injil Tuhan, melakukan pelayanan dengan orang-orang yang mereka yang belum percaya supaya mereka boleh percaya kepada Kristus. Mereka menjadi saksi sampai akhir hidupnya. Ada catatan yang mengatakan bahwa Lukas ini jadi martir begitu ya, dia mengatakan demikian. Nah, teman-teman sekalian, betapa pentingnya ketika kita mengalami Kristus dan kita juga memberitakan kasih itu kepada orang lain. Jadi ada orang-orang yang memberitakan keselamatan itu. Makanya sampai sekarang kita bisa menjadi Kristen mungkin dari orang tua kita, atau mungkin dari sanak saudara kita, atau dari kita mendengarkan khotbah di gereja atau dimanapun. Nah, sampai Injil itu bisa masuk ke Indonesia itu juga karena ada yang memberitakannya. Jadi penting sekali ada orang yang memberitakannya.
Nah, entah itu dari guru agama, dari siapapun ya, orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan kepada mereka yang belum mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa dan Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, hingga sampai ke Indonesia, ya, firman Tuhan. Padahal sebetulnya kita kan bukan orang-orang Yahudi ya sebetulnya, dan tetapi Injil itu bisa sampai ke Indonesia. Injil bukan hanya untuk mereka orang-orang Yahudi, tetapi untuk kita juga, untuk orang-orang yang non-Yahudi, yaitu orang-orang yang di luar dari umat Israel. Jadi Injil itu juga diberikan kepada mereka yang di luar dari Yahudi. Nah, teman-teman, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sebetulnya kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus. Dan hal itu sesuai dengan amanat agung ya. Amanat agung di dalam Matius dikatakan bahwa kita harus memberitakan Injil, memuridkan begitu, bahkan seperti itu. Dan itu tidak ditujukan di sana, oh ya guru-guru ya, kamu harus memberitakan, atau hamba-hamba Tuhan, majelis-majelis, tidak. Tetapi seluruh orang percaya itu memiliki tugas, atau memiliki tanggung jawab, atau memiliki hak istimewa untuk memberitakan kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, setidaknya ada dua hal yang tidak boleh, istilahnya, tidak boleh hilang satu dengan yang lainnya. Dua hal ini tuh harus ada ya, harus saling berkaitan dan harus ada yang dilakukan. Yaitu yang pertama adalah bersaksi dalam perkataan. Nah, bersaksi dalam perkataan di sini adalah memberitakan. Nah, memberitakan. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kalau di masa pandemik seperti sekarang ini, bagaimana ya saya bisa memberitakan? Bagaimana teman-teman, kalau teman-teman buka media sosial gitu ya, ya bolehlah kita share gitu tentang foto kita atau ayat-ayat, tetapi coba juga bagaimana teman-teman memberitakan tentang Tuhan Yesus, entah itu ayat-ayat yang berkaitan dengan keselamatan di post gitu ya, di post di media sosial ya, macam-macam. Teman-teman punya apa sih, IG mungkin, TikTok atau apa. Jadi mungkin konten-konten di dalam media sosial itu nggak semuanya itu tentang kebenaran Tuhan Yesus. Tidak semuanya, bahkan mungkin ada hal yang negatif. Nah, teman-teman bisa melalui tulisan gitu ya, teman-teman bisa menuliskan tentang keselamatan itu, entah ayat-ayat ataupun ajakan atau hal yang lainnya. Nah, mungkin ada kekhawatiran juga ya, bagaimana kalau misalnya saya dinilai seperti apa ya, sok rohani gitu. Bagaimana kalau misalnya saya dinilai sok rohani ketika saya menggunakan media sosial untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan dan juga tentang Kristus. Takut juga ya kalau misalnya dilihat sebagai sok baik, sok suci, misalnya seperti itu. Teman-teman, kehidupan kekal, hidup dan mati itu bukan masalah sepele, bukan masalah malu nggak malu ya, tetapi itu adalah sesuatu yang penting, adalah jaminan keselamatan yang berita sangat penting. Ini berita yang sangat penting, yang lebih besar dari mungkin rasa takut kita atau rasa malu kita. Karena Allah itu sampai datang ke dunia untuk menebus kita, Ia menjadi manusia. Dan bagaimana Dia menyelamatkan kita supaya kita bisa datang kepada Allah, bisa menyembah Dia, bisa memiliki relasi pribadi kembali dengan Allah Bapa. Jadi apa gunanya kita memiliki semua hal di dunia ini? Apa gunanya kita memiliki kekayaan? Apa gunanya kita memiliki teman? Apa gunanya kita memiliki popularitas dan semuanya kalau kita tidak mendapatkan hidup yang kekal? Jika kita menganggap bahwa keselamatan itu merupakan hal yang sangat penting, berita yang harus diberitakan, maka kita tidak akan menyimpannya sendiri, tetapi kita akan juga memberitakannya kepada orang lain, tentu dengan cara-cara yang kreatif, dengan cara-cara yang dan dipersiapkan ya, dengan cara-cara yang mungkin bisa diterima oleh orang lain. Seperti itu, jadi salah satunya dengan media sosial, entah itu kita juga telepon teman dan sebagainya kan, karena masa pandemi kita nggak mungkin untuk sering-sering bertemu dengan orang lain. Jadi kalau misalnya keselamatan itu sangat penting, maka kita akan memberitakannya kepada orang-orang yang kita kenal, mungkin kepada papa mama kita, atau kepada adik, kepada saudara, kepada orang-orang yang seharusnya
mendengarkan Injil. Mungkin mereka belum pernah mendengarkan tentang keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama yang tadi ya, melalui perkataan atau dengan tulisan di media sosial atau video atau segala macam ya bisa dipakai. Nah yang kedua adalah bersaksi dengan hidup kita, dengan melalui hidup kita, hidup saleh. Nah teman-teman, saat ini kalau kita cari contoh yang buruk itu banyak sekali. Ya, kita begitu gampang untuk mencari contoh yang buruk, tetapi sangat sulit untuk kita mencari contoh teladan yang baik. Nah, Paulus pernah mendorong Timotius, ya, sekalipun kamu masih muda, kamu bisa menjadi teladan bagi orang lain. Nah, teman-teman, sekalipun teman-teman masih muda, teman-teman bisa menjadi teladan bagi orang lain. Orang tuh terkadang tuh akan lihat hidup kita tuh seperti apa sebelum melihat apa yang kita katakan. Ada orang-orang tertentu tuh akan tersentuh ketika melihat bagaimana kita hidup. Lalu selanjutnya baru mendengarkan perkataan kita. Jadi kita bergaul dengan orang-orang yang belum percaya Tuhan, bagaimana kita berrelasi baik dengan mereka, dan bagaimana mereka melihat hidup kita. Dan tentu ini tidak mudah, bagaimana kita harus menjalani hidup sesuai dengan murid Kristus. Nah teman-teman, saya teringat ya, tentang seorang pemuda. Jadi ini pemuda berusia 21 tahun ya. Dan dia sudah menikah kebetulan ya, masih muda sekali ya, dengan istrinya. Dan tahun 1953 mereka ke tanah Papua. Mereka ini masih muda sekali, tetapi mereka memiliki hati, mereka memberitakan kabar baik ke tanah Papua. Meskipun ada begitu banyak tantangan, mereka tetap melakukannya. Dan teman-teman tahu mereka masih muda, tetapi mereka tetap mau jadi berkat melalui hidup mereka, melalui perkataan mereka. Bayangkan loh, dari negara yang modern, negara yang maju, lalu ke pedalaman Papua, ke pegunungan yang begitu sulit dijangkau, mereka harus beradaptasi dengan bahasa, dengan budaya, dan beberapa kali itu mereka mau diburu ya, mau dibunuh gitu ya. Tetapi mereka tidak menyerah, mereka tetap memberitakan kabar baik itu. Dan memuridkan kepala suku, membuka sekolah Alkitab, melatih pendeta, membuka klinik kesehatan. Ia melayani di Papua sampai 40 tahun. Dan ketika usia pensiun, dia kembali ke Amerika. Dan Juli tahun 2017, istrinya dipanggil Tuhan. Lalu Januari 2018, ia pun berpulang. Dia siapa? Namanya adalah Dan Gibbons. Dia telah melakukan panggilan sebagai murid Kristus, yaitu memberitakan kabar baik di tanah Papua. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau menjadi saksi Kristus? Kita berpikir, ah bagaimana mungkin saya bisa pergi ke luar negeri, jangankan ke luar negeri, ke kota-kota Indonesia aja sekarang susah, takut pandemi gimana gitu. Coba bersaksi di rumah. Bagaimana teman-teman hidup di rumah? Bersaksi di lingkungan sekolah. Bagaimana teman-teman belajar untuk menjadi murid Kristus, melakukan kebenaran. Mungkin sekarang online ya. Bagaimana teman-teman ketika ujian tidak menyontek, memberikan teladan yang baik dalam perkataan. Kamu beda ya gitu. Nah, orang akan lihat, "Wow, ini anak baik." Gitu. Kemudian menjadi teladan bagi teman-teman dalam perkataan, perbuatan, dan juga bagaimana teman-teman juga berani untuk memberitakan kebenaran Injil Tuhan Yesus Kristus. Bersaksi bagi teman, bersaksi bagi orang tua, bersaksi bagi guru, bersaksi bagi orang-orang sekitar. Berdoa bagi mereka. Misalnya, oh saya pernah sih memberitakan Injil, tapi pernah ditolak. Gak apa-apa. Coba lagi. Doakan lagi. Dan minta Tuhan untuk menguatkan. Minta Tuhan untuk bantu. Minta Tuhan untuk membukakan hati orang-orang yang menjadi doa-doa kita untuk kita memberitakan Injil kepada mereka. Dan teman-teman, jangan menyerah, karena Injil Tuhan ini sangat berharga dan kita harus memberitakannya, karena Tuhan Yesus akan datang, akan menjemput umat-umatnya, dan kita akan bersama-sama dengan Dia di surga nanti. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami ya Tuhan betapa pentingnya Injil Tuhan.
dan kami memiliki tugas yang sama, yaitu memberitakan siapapun kami yang sudah percaya. Tolong kami berikan keberanian, kekuatan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.